Oke, sahabat BB Budi Wijaya, ini kita berada di SP10 bersama Bang Asian Sufi 4 membagikan amanah dari beliau-beliau yang baik hati. Nah, kita sambil menunggu karena mau pulang juga airnya lagi kering, perahunya tidak bisa lewat. Kita melihat Pak Sugianto panen padi bersama Mas Danang, Pak siapa? Mardianto, ada Pak RT, dan ini ramai sekali. Aduh, apa ya? Buruk banget ya. Weteng apa boyo? Boyo. Arki ngatake susah sih. Langsung diupload gua. Oke sahabat, kita lihat Pak Sugianto nyetari. Beliau masih lab di sana. Lab. Dan ibu-ibu yang masih memilih baju dari amanah. Kirim mawarnya, kirim paus kalau boleh. Ada enggak yang bisa kirim paus? Terlalu besar Bang mungkin. Nanti Pak Sarno juga punya TikTok, bisa kita promosikan juga. Kalau pentek kayaknya masih sulit Pak, karena apa ya? Di apa namanya? Alat ya. Kalau iya, alatnya Bang yang harus punya penggunaan. Panen perdana di tempat Pak Sugianto. Beliau sangat giat sekali dan paling duluan panennya. Paling lebar sendiri, paling cepat sendiri. Memang beliau patut dicontoh untuk di SP10. Yang lainnya memang sudah panen tapi belum semua, dan beliau tanamannya paling lebar sendiri. Sudah satu seperempat sudah setengah hektar. Dan kita kesini berbagi dari kakak Dea, susu, kopi, teh, dan gula, dan juga ada baju-baju yang masih layak pakai. Listrik dan sebagainya itu bisa nonton di YouTube channel Asian Survivor. Dan silakan Anda yang mendukung YouTube channel Asian Survivor bisa subscribe Asian Survivor. Dan terima kasih buat Kak Ali aja yang sudah mengirimkan bunganya gitu ya. Dan kalau bisa dirupiahkan tentu ini 100% bukan buat saya. Nanti kita jadikan apa uang kita lihat apa yang bisa kita support buat mereka di sini gitu ya. Jadi gitu ya, terima kasih buat Kak Ali yang sudah mengirimkan bunga-bunganya. Saya nggak tahu ini karena pertama perdana saya live di sini, jadi nggak bisa ngerti seperti apa. Terima kasih buat Kak Syakil yang sudah mengirimkan bunganya. Ya, terima kasih banyak. Ya. Sekali lagi, ini adalah the positive effect of social media, di mana kita bisa mensupport mereka di sini dalam segala upaya kita. Dan kalau